Empat pembuat dan penjual senjata api rakitan ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat. Mereka ditangkap di Sentra Senapan Angin Cipacing. Petugas juga mengamankan belasan pucuk senjata api rakitan yang nyaris sama dengan aslinya. Empat orang yang masih satu keluarga ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat di Kampung Cipacing, Kabupaten Sumedang. Keempatnya merupakan pembuat senjata api rakitan yang telah beberapa kali masuk penjara. Mereka membuat senjata api rakitan model pistol dari jenis revolver serta FN dan pistol berbentuk bolpen. Senjata-senjata ini dibuat sesuai pesanan dari berbagai daerah di Indonesia. Harga jual senjata ini berkisar antara 7 hingga 25 juta rupiah, bergantung pada jenis pemesanan. Selain membuat sendiri, mereka juga memodifikasi berbagai jenis airsoft gun yang bisa digunakan untuk senjata api dengan peluru 22 mm. Penawaran senjata api rakitan dilakukan di beberapa situs penjualan terkemuka di Indonesia. Lalu ada kegiatan upaya paksa yang dilakukan oleh Polda berkaitan dengan rasa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Kita ungkap jaringan senjata api yang ilegal. Totalnya ada 14 pucuk berbagai tipe. Ya, ini ada yang tipe revolver. Ini model baru ya, jadi pena tapi ini bisa digunakan untuk menembak. Kemudian total pelurunya ada 350 peluru berbagai kaliber. Para pelaku masih diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Umum Jawa Barat. Keempat orang ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Polisi juga masih menelusuri para pembeli karena pelaku telah membuat dan menjual senjata rakitan sejak tahun 2014. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.